Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas peluang bola, kejadian tidak bebas. Peluang itu ada di pelajaran kelas 12 kurikulum 2013. Sebelumnya sudah dikenalkan di sekolah menengah pertama di kelas 8. Nah, tapi topik yang ini adalah sudah lanjutannya, jadi kejadian tidak saling bebas. Oke, kita lihat langsung ya. Dari dalam kantong berisi 3 bola merah. Oh, ini harusnya kita buat sketsanya biar memudahkan. Nah, gitu ya. Nah, dia bilang katanya ada 3 bola merah. 1, 2, 3. Nah, ini 3 merah. 3 merah dan 2 bola. Oh, dan 4 bola putih. 1, 2, 3, 4. 4 putih. Oke. Diambil 2 bola secara berurutan. Oke. 2 bola secara berurutan tanpa dikembalikan. Oke, siap. Tentukanlah setiap peluang berikut ini. Oke, yang A ya. Peluang semuanya merah. Jadi begini maksudnya. Yang pertamanya itu merah, lalu ambil lagi merah lagi. Nah, begitu. Sebenarnya peluang merah itu 3 apa 7? Bagaimana? Ya, merahnya ada 3, semuanya ada 7. Nah, tapi ya ini tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan itu berarti bolanya sudah berkurang. Nah, ini sebenarnya ya itu namanya tuh tidak bebas ya, bersyarat gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya peluang merah 1 gitu dikali peluang yang keduanya juga merah tapi dengan syarat tuh pakai tanda begitu. Yang pertamanya tuh si merah gitu. Ya. Ini sebenarnya cuma lambang saja. Mari kita kerjakan ya. Yang merah yang pertama. 3 apa 7? Semuanya masih lengkap. Ya, waktu udah diambil nih gak dibalikin. Digacul. Enggak, itu istilah apa itu ya? Pokoknya tidak dikembalikan ya. Nah, ini sekarang berarti dari 3 diambil 1. Tinggal 2 merahnya. Semuanya tinggal berapa? Semuanya tinggal 6. Ada 4 putih dan 2 merah. Sampai di sini? Bisa ya? Bisa ya? Ini masih utuh, ini sudah berkurang gitu ya. Oke, sekarang coret-coret saja. Oh, ini angkanya cantik. Ini coret sama ini. Kalau gitu jawabannya 1 per 7. Yang B kita sekarang. Nah, katanya terambil bola pertama merah dan kedua putih. Oke. Merah, lalu berikutnya putih. Oke. Ini sebenarnya ya merah tuh yang pertama dikali yang keduanya putih, tuh putih yang kedua, tapi dengan syarat yang pertamanya sudah keambil merah. Yang pertama merah 3 per 7. Oke. Sekarang yang kedua putih. Putih masih utuh, masih 4. Tapi per berapa? Bukan per 7 ya. Kan merahnya sudah diambil. Berarti merahnya tinggal 2. Jadi semuanya itu di dalam kantung itu 4 tambah 2. Berarti ada 6. Sampai di sini? Bisa? Bisa ya? Oke, kita main coret-coret lagi. Nah, ini coret aja. Oh, ini 3 kali 4 kan 12. 12 bagi 2, 6. Kalau gitu coba. Oh, setebalik ya. 3 kali 4, 12. 12 bagi 6. Ya, ini soalnya sudah tahu dulu jawabannya. Jadi 2 per 7. Gitu. Ya, oke. Ini tuh dicoret jadi 2. Gitu ya. Yang C kita sekarang. Oke. Peluang terambilnya bola kedua putih. Jika diketahui bola pertama merah. Oke. Nah, peluang terambilnya bola kedua adalah putih. Salah ya. Putih bukan merah. Ini ngomong sama nulis nggak cocok ya. Peluang terambil bola kedua berarti putih jika diketahui. Nah, diketahui nih bola pertamanya keambil merah. Jadi maksudnya begini nih kalau digambar ya. Yang pertamanya merah udah ketahuan. Kalau gitu di kantong itu ya merahnya tinggal 2 dong. Putihnya masih utuh. Gimana? Ini merah, ini putih. Yang satunya diambilnya ini merah nih yang pertama. Tuh, kira-kira gitu idenya. Nah, sekarang mau diambil lagi peluang keduanya putih. Oh, ya sudah. 4, putihnya masih utuh semuanya. Disederhanakan 2/3. Bagaimana?
Bisa? Bisa ya? Oke. Cukup pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.